yaitu antara Cimenteng berhadapan dengan SMK Purabaya. Dan di sana bola sementara dipegang oleh pemain dari SMK Purabaya nomor punggung 7 yang akan melakukan di sana nomor punggung 7 akan membuka serangan. Timbang-timbang sejenak. 1, 2, 3, 4 tepat sudah. Saudara ke depan Fajar. Upayakan satu split Fajar. Bagaimana? Saudara ke depan Fajar. Upayakan satu split Fajar. Bagaimana upaya satu striker Fajar ini dapat memecahkan poin menjadi 1-0. Kali ini 1-0 nomor punggung 6 untuknya ke belakang. Kesan adalah dari Cimenteng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tepat sudah. Saudara ke depan SM kata Purabaya. Lepaskan. Bagaimana upaya? Walaupun dipendung oleh dua orang pemain dari Cimenteng, tapi bola memaksa menerobos jatuh di lapangan lapangan bawah. Dan kalau skor berjalan ke arah Purabaya menjadi satu sama. Kali ini lepas sudah saudara ke depan. Upaya satu spike dari Cimenteng. Bola cepat yang diperagakan oleh anak-anak Cimenteng ini dapat menghasilkan poin untuk Cimenteng menjadi 2-1 kali ini nomor 11 poin perandalan dari Cimenteng lepas sudah saudara ke depan. Salah satu pemain yang dimainkan ini pasalnya melewati kamar Mito dan bertambah skor untuk berapa ya menjadi 7 sama. Kami angka
yang kedua kali. Ini masih nomor 9 ya, pasukan saudara ke depan pakai selesai. Yes. Iya, kembali lagi ke lapangan masih antara Cimeteng berhadapan dengan SMK Purabaya. Di sana nama pemain kita ada dari Cimeteng lepas sudah serangan ke depan empat dan jatuh di tempat yang kosong sehingga masalah poin untuk Purabaya terjadi. Dapat sama, iya dapat sama kali ini. Nomor punggung tidak kelihatan lepas sudah. Saudara kita tetap Cimeteng empatkan satu supaya boleh cepat dapat ada jawaban di sana. Dapat
ternyata para pemain dari Purabaya pukulannya sehingga menghasilkan poin untuk tim Menteng menjadi 15. Ya, tepat satu angka kali ini. Masih nomor 5 akan membuka serangan. Lepas sudah sodorkan ke depan dengan super tempat yang satu spiker. Namun ada jawaban di sana. Jadi penyelamatan karena ini pasti lewatkan saja. Depan, umpankan satu spiker dari Rusuk. Yang kembali lagi ke lapangan di sana masih antara Cimenteng berhadapan dengan Pak Purabaya.
ada di sana Fajar untuk tombak dari Cimete yang akan membuka serangan tembak-tembak bagi Cina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 apa sudah sabarkan ke depan Fajar satu spike break dari rusuh tembak bagaimana? Tampaknya keluar lapangan dan bertambah skor untuk Cimete menjadi 23-22. Ya sekali lagi di sana lepas sudah Fajar umpankan satu spike point dari 24-22.
Ya, dan di sana nomor punggung 12 akan membuka serangan. Lepas sudah, sodorkan ke depan. Umpan tandas adalah satu spike wing. Bagaimana dampaknya? Wing yang diperagakan sangat begitu cepat sehingga sulit untuk dibendung. Dan tetap skor untuk Cimetre yang jadi 4-5. 4-5 terpaut satu angka kali ini. Nomor punggung 12, pacar yang punya nama untuk topak dari Cimetre. Lepas sudah, sodorkan ke depan. Pertandingan dalam dipukul saja lemah, walaupun poin untuk Surabaya dan bertambah skor untuk Surabaya menjadi 6-4. Dan tinggal 2 angka kali ini. Ya di sana nomor 4 akan membuka serangan. Lepas sudah, sodorkan ke depan si Kosbi. Umpan satu supaya pacar dari belakang, satu supaya pacar dari belakang. Bagaimana tempatnya? Ulang saudara pacar ini sangat begitu akurat. Jatuh di sudut belakang satu akan dibuka untuk menyamakan skor. Kali ini nomor punggung 5 tiba-tiba sejenak. Lepas sudah dengan sempurna. Masih yang kurang baik mendapat terselamatkan. Lewatkan saja libera ke belakang. Umpankan satu baik baik namun dapat terbentuk. Ada jawaban di sana. Umpankan lagi dari sudut namun dapat terbentuk lagi. Umpankan saja dipukul. Bagaimana dampaknya pukulannya keluar. Untuk kurang baik menjadi 7-5 kali ini nomor punggung 8 akan membuka serangan tiba-tiba kali ini kuih ke andalan. Lepas sudah, sedangkan ke depan Surabaya. Umpankan satu spike ras. Bagaimana memang ada jawaban? Sudah,
sudah kelihatan oleh wasit. Makin saat anak-anak berapa yang menentukan skor menjadi 11 sama. Nah, makin yang main kiri libero aja. Padahal mantap kan ini nyaman ya. Kecelaka kecelaka rek no. Pertandingan pada kali ini adalah rekayasa waktu dan kesempatan menggaikan gagal. Gol saya sekali ini. Wow, menarik ini. Wow, menarik. Atau sabar lagi jalan, Kak? Sabar, Mek. Ano, tadi tanggung 20. 10 giga? Oh, 20 giga. 24. 5. 5 giga, 2,5an. Minyak lindung 2,5an. 5. Iya. Lagi awal. Oh,
semanis mungkin dari itu. Semanis mungkin dari itu. 21 19. Ayah cimas manisnya pasti nggak suka. Sudah diajar tadi, hajar. Ya, kacau. Mula muka ge. Ya, ente balik ge. Ente balik ge. Biar kamu tuh. Oh, ade. Sabar dulu. Don. Aduh, wah. Kita. Ya, kembali lagi ke lapangan di sana ada tiupan ke bed. Kok kita ada ke lapangan di sana? Upaya kali ini. Oh, 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 oh